Okey guys, saya sekarang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman iaitu ke Kuala Kedah. Kedah Darul Aman. Saya cuma nak beritahu yang malam ni saya ada satu kit khas yang saya akan unboxing dan bagi review. Okey, insyaAllah jangan lupa. Sekejap lagi dalam video yang sama kita nantikan. Jeng. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni saya nak unbox satu lagi kit yang belum pernah saya buka, iaitu kit daripada Tamiya juga. Itu kit Aero Avante. Kita dapat tengok kat sini guys. Kita dapatkan AR chassis untuk kit ni. Kan ni dengan nampak design AR chassis ni. Dia ada bumper belakang dengan side bumper dia tu, dan kita juga dapatkan motor melalui kit ni. Kalau kita tengok daripada sideways, macam ni rupa AR chassis ni. Dia ada under panel, dia dapat dia punya diffuser. Dia ada rear end skid bar, rear roller stay, dan ni front bumper dia. Macam ni chassis top view dia. Kelebihan untuk chassis AR ni ialah, kalau kita dapat tengok dekat sini ialah, dia punya body dipasang di belah atas dan dia punya engine boleh dikeluarkan daripada belah bawah. Maksudnya kalau masa kita tengah race tu, tiba-tiba kita rasa nak tukar engine lagi power ke, lagi kurang power ke, nak tukar gear ke apa semua, kita boleh buat melalui pada bawah. So kita dah tak payah buka body kat atas dia lah. Ini kehebatan AR chassis ni, beza dengan apa chassis-chassis yang lain. Dan kita tengok kat belah sini, dia punya item number dia adalah 18701, dan di masa dia keluar tu dia harga 900 sen. Dan kat sini kita dapat tengok, ini contoh-contoh grade up parts yang kita boleh beli secara berasingan lah. Dia punya motor, dia punya apa ni, plate, reinforcing plate dengan dia punya roller. Dan kit ni dikeluarkan pada tahun 2012 by Tamiya, made in Philippines. Okay guys, jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Deng, deng, deng. Ya, jadi inilah rupanya guys AR chassis. Dapat kita tengok kat situ kan, tulisan dia AR chassis kat sini. Kiri kanan dia ada tulis. Nampak tak chassis dia macam mana? Okay, ni bahagian depan, ni bahagian tengah, sayap tengah, dan ni sayap belakang. Ni bahagian tempat kita nak kunci. Yang bestnya ni bahagian atas tau. Bila kita tengok bahagian bawah, nampak tak bahagian bawah? Okey, bahagian bawah ni kat depan ni ialah switch. Sini ialah tempat letak bateri, dan sini ialah tempat letak dia punya motor atau enjin dia. So jadi guys, bila kita tengah dalam tengah-tengah perlumbaan, jadi bila kita rasa kita nak tukar bateri, semua boleh tukar pada bawah. Buka bawah terus tukar bateri. Buka ni, sini boleh terus tukar enjin, sini boleh terus tukar gear. Sini dia punya switch on off. So kita dah body dekat atas dia dah tak kacau dah. Okey. Body dia dekat atas tu dia takkan kacau dah. Jadi bila nak tukar bateri ke nak tukar ini ke, senang. Dia jadi lagi simple berbanding dengan chassis-chassis lain. Okey. Habis lupa chassis, kita tengok apa lagi kita dapat. Kat sini, okey guys, kat sini kita dapat macam-macam juga ni. Kita tengok. Okey, kat sini kita dapat dia punya screw. Dan juga dia punya pinion gear. Pinion gear colour hitam eh, kita dapat kit ni. Pinion gear colour hitam, maksudnya hitam ni biasanya pinion gear yang daripada carbon. Oh yes, memang best lah kalau pakai carbon ni, lebih ringan, lagi kuat. Okay, ini dia punya screw yang jatuh tadi ni apa ni. Okay, ini dia punya terminal untuk AR chassis yang kita akan pasang dekat gearbox dia. Dan kita dapatkan yang ni, ada dia punya gear. Okay, ini dia punya gear. Dan ini dia punya grease. Kita dapatkan lagi dia punya shaft. Okay, ini dia punya shaft 60mm. Ini dia punya propeller. Dan kita dapatkan dia punya motor dekat sini. Okay guys, motor yang kita pakai untuk ARC sini adalah yang single shaft. Single shaft maksudnya dia punya shaft ni ada satu. Sebab untuk Tamiya dia ada dua jenis motor. Satu yang single shaft ataupun yang dual shaft atau double shaft. Double shaft dia akan ada satu lagi shaft dekat belakang. Besi yang belakang ni akan lebih extend lagi. So dia akan ada atas dan bawah shaft dia. InsyaAllah nanti bila saya nak unbox kit yang pakai double shaft ni, nanti saya akan explain pula detail lagi untuk double shaft. Okay. Okay, ni setakat ni motor dia. Dia dapatkan lagi dia punya
rim, okay, rim dia warna kelabu. Rim ni size medium. Okay, ini size medium, size M medium. So, kita tengok kat sini, ini dia ada tayar dia. Tayar dia saya dah terpotong dah. Kan? Tayar dia pun jenis biasa je. Dia bukannya super hard ke super soft ke, tak, dia biasa punya. Ini tayar dia. Dan dalam ni, plastik ni kita dapat, sekejap kita buka dulu sikit. Okey, ini dia punya car, dia punya car buat teru, cantik color dia. Cantik color biru berkilat-kilat. Nice. Okey, ini color putih dia untuk Aero Avante. Bonnet dia tulis ya guys. Tamiya 2012. Okey, ini dia punya body dan last kali kita dapatkan dia punya A-parts. A-parts ini dia punya gearbox, ini dia punya diffuser, ini dia punya penutup bateri. Ini roller kan, ini dia punya rear end skid bar, ini dia punya penutup belakang. Penutup belakang ni rupa gaya macam exhaust besar ni guys, memang very nice. Okey, last kali kita tengok dekat dalam ni pula. Yang ni adalah dia punya contoh grade up parts yang boleh dipasang pada ARCCS ni. Dia sebenarnya lagi banyak lagi barang yang boleh dipasang kat ARCCS. Ini cuma sekadar contoh lah untuk pemula. Siapa yang starting nak try pakai ARCCS ni, ini adalah contoh-contoh barang dia. Okey, lepas tu kita dapatkan ni nota, ni cara penggunaan, cara nak main, cara nak pasang, cara betul untuk nak main Tamiya ni. Next kita dapatkan dia punya stiker. Okey guys, saya tu saya ada cerita sikit pasal stiker kan. Yang kali ni kita dapatkan stiker jenis, nampak tak? Dia shiny, dia berkilat. Okey, dia nak kata kertas bukan jenis kertas, dia kertas yang high quality, dia rasa macam plastik sikit. Kalau kita dapat stiker jenis macam ni, dia lagi tahan lama, lagi tahan lasak berbanding dengan stiker yang jenis kertas yang masa kita pasang kit mammoth dump truck tu. Okey. Stiker jenis macam ni dia akan lebih tahan lasak dan dia akan lekat lebih tahan lama. Dan stiker macam ni juga bila contoh kalau kita pasang dekat apa ni, kaul tadi ni kan. Contoh kata kalau kita tersalah pasang pun kita masih lagi boleh tarik dan kita lekatkan dengan betul. Sebab apa? Sebab dia kuat, dia lasak. Sebab kalau jenis kertas tu kalau kita tarik salah tekan sikit memang senang putus atau koyak. Okay, jadi stiker macam ni memang best lah kalau kita nak pasang kit. Okay, ini lembaran yang terakhir ialah kita dapat macam mana dia punya cara-cara nak buat pemasangan. Okay, sini dia tunjuk cara nak pasang stiker. Yang ni cara nak pasang dia punya gear dan gearbox. Okay, sini bawah ni kita ada cara macam mana nak pasang dia punya rim dan juga tayar. Yang belakang dia, tengok atas ni, okay, ni dia punya tempat nak pegang dia punya motor dia. Okey, ni single shaft eh, ini dia punya pinion dia. Misalnya nak masukkan dia punya engine ke dalam body dan ke chassis. Dia punya switch, dia punya diffuser semua, bateri. Okey, ini penutup bateri, ni switch on off. Dan last kali pasang body dekat belah atas. Okey, kita boleh nampak kita dia pasang dekat belah atas. Itu gambar dia pasang ke atas. Bahagian bawah ni kita nak bawa keluar bateri ke, kita nak bawa keluar enjin ke, senang. Okay. Okay guys, jadi itulah yang kita akan dapat kalau kita beli kit Tamiya Aero Avante ni. Jadi macam mana? Okay ke tak okay? Cun ke tak cun? Jadi kepada siapa yang berminat nak beli kit Aero Avante ni, bolehlah saya cadangkan. Kalau nak beli tu memang saya advice memang best sangat-sangat lah kit ni. Sebab apa, ARCCS memang susah untuk starter yang tak pernah main Tamiya ke atau yang baru nak start main Tamiya ke, boleh try dengan ARCCS tu. Sebab apa, sebab kit ni sangat mudah, sangat senang untuk nak main. Untuk nak pasang pun dia simple, dia tak complicated macam setengah chassis lain. Macam MS chassis ke, dia lagi complicated. Kalau chassis ni dia sangat simple, sangat-sangat senang, sangat sesuai lah kalau untuk starter yang nak main. Okay guys, jadi takat tu saja saya punya review unboxing kali ni. Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau persoalan, bolehlah komen dekat ruang di bawah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kit yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa
like, share dan subscribe. Assalamualaikum.